الله الله لا إله إلا الله 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 نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين طوال رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita sama-sama rafa'kan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dapat bertemu dalam ruang i'tikaf ini, dan juga kita masih lagi dalam masa-masa yang kita akan membincangkan intisari daripada khutbah Jumaat. Seperti mana kita tahu, khutbah ataupun apa yang disampaikan pada mimbar Jumaat adalah satu pesanan-pesanan yang penting buat kita umat Islam, yang mana pada setiap minggu jiwa kita dididik untuk mendengar nasihat. Jadi oleh itu setiap minggu tu tak boleh tidak mesti mendengar juga nasihat dan irsyadan, pesanan-pesanan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan. Jadi tuan-tuan, pada minggu-minggu yang lepas kita dah membincangkan kesantunan kepada keluarga ayah dan ibu, kemudian kesantunan kepada isteri, kemudian kesantunan pada jiran. Kita juga menyebut tuan-tuan, agama Islam sangat menitikberatkan bukan hanya bila mana kita memberi lauk pada jiran, tapi bila kita tolak almari kita tu malam-malam pun sehingga mengganggu jiran, itu dititikberatkan oleh umat Islam. Kerana apa? Kerana seperti mana kita nyatakan, pada zaman Imam Malik rahimahullah, ada rumahnya apa tuan-tuan? Mahal. Rumahnya mahal bukan kerana BTO ke, bukan kerana tempat dia di BSS ke, bukan kerana dia punya apa interior cantik ke, bukan kerana dekat dengan landmark. Tapi rumahnya dijual mahal kepada orang kafir. Dia pun orang kafir, bukan orang Islam. Dia jual harganya lebih mahal kerana jiran tetangganya orang Islam. Itu yang membuat rumahnya jadi mahal. Kerana jiran aku ni sekeliling ni semua orang Islam, dia kata. Dan orang Islam tidak akan membiarkan jirannya kelaparan, kesusahan, apatah lagi menjadikan jirannya yang bukan Islam itu merasa tidak aman tinggal di tempat tersebut, merasa bising, merasa terganggu dengan nyamuk yang dibiaknya, merasa terganggu dengan bunyi-bunyi pada malam hari, merasa terganggu dengan barang-barang yang mengganggu jalan utama sewaktu dia ingin pulang dan sebagainya. Baik. Jadi pada pertemuan ini sedikit tuan-tuan dalam masa yang singkat ini mengenai hubungan selain daripada dengan manusia. Kita dah ceritakan hubungan dengan ayah, ibu, isteri, suami, anak-anak. Akhlak, yang mana kita sebutkan akhlak itu adalah sesuatu yang lahir daripada hati, yang dilatih pada setiap hari, dilatih dengan adab, dilatih dengan doa, dilatih dengan latihan-latihan yang ingin membina seseorang itu sehingga dia mencapai satu akhlak. Akhlak tu secara ringkas tuan-tuan apa? Macam kalau kita keluar ni, selipar kita hilang, itu automatic response. Selipar hilang, apa yang kita rasakan dalam hati, apa yang kita ucapkan di mulut, apakah kita sebut Alhamdulillah Ya Allah kerana engkau masih berikan aku kaki, ataupun kita terus maki, itu automatic response. Itu akhlak diri kita sebenar, dan itu dapat dilatih dan terus dilatih. Jadi kita sekarang ini menceritakan tentang akhlak kita dan hubungan kita bukan hanya dengan manusia, bukan dengan orang yang Islam, tapi dengan environment, al-akyan, dengan akyan, ataupun yang kita sebutkan persekitaran, dengan pokok, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan kucing. Itu dia. Bukan suruh kita cakap jumpa pokok kena peluk, bukan, tidak tuan-tuan. Tapi sebelumnya mari kita ingat dan mari kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana para ulama menjadikan ayat ini sebahagian daripada tujuan kewujudan kita.
Selalunya kita dengar kewujudan kita tak ada tujuan lain. Na'udzubillah minasyaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ada juga tujuan lain di mana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah. Kita hayati sama-sama sebagai ayat yang boleh kita bawa pulang untuk kita jadikan pedoman. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Dan apabila telah berkata Tuhanmu kepada malaikat, aku akan jadikan di muka bumi ini perwakilan, khalifah, viceroy, ambassador. Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ini. Ini zaman sebelum ada manusia, dinosaur lah. Aku nak jadikan perwakilan di muka bumi ini manusia sebagai perwakilan. Perwakilan tu yang mewakilkan sesuatu. Kalau seseorang ini dia jadi ambassador, ambassador sebuah negara, ambassador daripada negara lain di Singapura, dia mewakili negaranya. Dia mewakili perundangan-perundangan daripada negaranya. Perwakilan, ambassador. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku nak jadikan di muka bumi ini fill out ambassador, perwakilanku, khalifah. Para malaikat memprotes. Ya. Walaupun malaikat ini adalah jisim ataupun makhluk yang tidak pernah tak taat, yang hanya terus mentaati perintah Allah, tapi mereka memprotes. Ataj'alu may yufsidu fiha, apakah engkau ingin jadikan di muka bumi ini siapa yang nanti membuat kerosakan, ifsad, kerosakan tuan-tuan, wa yasfiku dima, ataupun pembunuhan dan pertumpahan darah. Jangan cakap pertumpahan darah tu kerana apa, attack-attack tertentu sahaja. Pertumpahan darah kerana peperangan, kerana holocaust, berjuta-juta, kerana penyakit, kan timbulnya dari manusia sendiri. Kerosakan, kerosakan sama ada ozone layer ke, kerosakan sama ada apa namanya, global warming ke, timbulnya dari manusia sendiri. Sedangkan kami, kata malaikat, kau nak jadikan perwakilan seperti itu, sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuna, sedangkan kami ini bertasbih padamu, mensucikan dirimu. Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku ini mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawab Allah, aku tahu apa yang kau tak tahu, wahai malaikat. Jadi tuan-tuan, para ulama kita sebut banyak bila menafsirkan ayat ini. Saya ambil satu saja mungkin. Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib menyatakan, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu, apa yang Allah tahu yang malaikat tak tahu adalah bila malam Lailatul Qadar, bila qiyamul lail di bulan Ramadan, hamba-hamba Allah berzikir, bertasbih, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, kemudian Allah panggil malaikatnya kembali. Wahai malaikat, bukankah dahulu engkau menyatakan mereka ini hanya membuat kerosakan, mereka ini hanya membuat pembunuhan? Nah, sekarang lihat mereka pada malam hari beribadah padaku. Itu antaranya. Kan aku dah bilang dulu dan dah khabar. Macam gitu kan. Kan aku dah bilang, aku tahu apa yang kau tak tahu. Jadi tuan-tuan rahimahumullah, para environmentalist, environmentalist, bukan NEA lah, environmentalist di seluruh dunia, termasuk environmentalist Islam yang ada di barat, saya rasa di negara kita ataupun di rantau ini belum banyak lagi mereka yang berjuang untuk persekitaran ini daripada umat Islam. Belum banyak lah, tapi di barat dah banyak. Ada persatuan Green Mosque. Green Mosque mana ada? Masjid dia terus tak pakai karen, macam-macam ya? Green Mosque, Green Environment, Green Islam dan sebagainya.
Hijau pun warna kegemaran Rasulullah SAW. Jadi daripada ayat yang kita bincangkan dan bacakan tadi tuan-tuan, Allah jadikan kita selain daripada beribadah pada dirinya adalah menjadi perwakilannya di muka bumi. Nah, kalau ambassador tugasnya mewakili negaranya di tempat lain dengan perlembagaan, dengan undang-undang, dengan keputusan-keputusan, dengan disiplin-disiplin yang ada pada negara tersendiri untuk diwakilkan, begitu kita mewakili Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir alam sekitar ini. Jadi bila mana disebutkan dalam mimbar ataupun di mana-mana sahaja tentang menjaga alam sekitar, kalau masih ada yang rasa tak penting atau lebih buruk mentertawakan, maknanya dia tidak faham tujuan hidupnya di dunia, dia tidak mengerti ayat-ayat Al-Quran, dia tidak hayati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam peperangan pun, dalam peperangan jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh orang tua, jangan rosakkan tempat pengibadahan bangsa dan agama lain, jangan potong pokok-pokok. Maksudnya Rasulullah SAW sangat memberikan keprihatinan terhadap alam sekitar, sehingga baginda SAW menyatakan apa tuan-tuan, bila engkau berwuduk di sungai yang mengalir pun jangan engkau bazir dalam wudukmu. Sungai yang mengalir bukan air yang diambil dari negara lain yang dicharge mahal lagi, apatah lagi air seperti itu. Jadi tuan-tuan rahmatullah, kalau kita kembali kepada perbendaharaan Islam dan ayat Al-Quran, tentu banyak ayat-ayat yang menyatakan wala tuskulu washrabu wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum tapi jangan engkau membazir, Allah tidak suka orang yang membazir. Jadi untuk take away kita pada pertemuan kita ini, pertama, menjaga alam sekitar resmi orang yang beriman pada Allah. Menjaga alam sekitar, tak kiralah dengan recycle ke, dengan tak membazir elektrik ke, dengan tak bazir air ke, itu resmi orang yang beriman. Jangan kita ingat tanda keimanan dan tanda pengibadahan pada Allah hanya lewat tikar sembahyang, puasa, zakat, sedekah, baca Al-Quran dan pengajian, senyum, berbaik sangka sama manusia, sekadar itu. Tapi seorang manusia bertanggungjawab juga dengan persekitarannya. Nabi SAW menyatakan jangan sampai seorang itu masuk neraka kerana lupa nak berikan makan pada kucing. Jangan orang Bani Israel itu sehingga diberikan syurga oleh Allah kerana dia ihsan kepada seekor anjing. Nampak tak? Jadi persekitarannya pun memainkan peranan. Apa yang dapat kita lakukan dan take away kita? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada setiap hari lazimnya berwuduk 5 kali. Walaupun ada tuan-tuan mungkin jaga wuduk isyak dengan maghrib, atau lebih hebat lagi wuduk subuh saya dengan wuduk isyak, macam para ulama dan awliya dulu, yusalli subha bi wudu'il isyak, solat subuh dengan wuduk isyak, itu lagi hebatlah. Tak sentuh dengan muslimah, tak sentuh dengan isteri, tak buang air, tak buang angin dan sebagainya. Tapi lazimnya 5 kali sehari kita berwuduk, dan lazimnya kita mandi 2 kali sehari, atau sekali sehari, atau 3 kali. Baik, bila kita menyatakan tentang air, undang-undang yang pertama, bila mana Allah SWT anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bil ardh ba'da mautih, Allah turunkan daripada langit ini air. Undang-undang yang pertama, jangan membazir air ini. Ia adalah satu nikmat dan ia akan dipertanyakan olehmu kepada Allah. Walaupun termasuk sewaktu kita memburus gigi, kita matikan air, apakah kita menyangka itu bukan tanda daripada keimanan kita pada Allah? Itu tanda keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanda mengerti akan kewujudan hidup. I'm just an environmentalist, I just don't like to waste water. Itu tanda-tanda seseorang itu tahu kesedaran dia sebagai khalifah. Baik, sewaktu boros gigi tidak buka air, sewaktu shampoo, sabun tak buka air. Tuan-tuan, saya ingin ambil advertisement sikit tentang sabun. Sabun dan shampoo dan berus gigi, obat gigi ni tuan-tuan, dia wujud pada zaman Islam sedang memerintah dunia.
ulama Islam yang mula-mula buat. Bermakna sebelum-sebelum ini, majunya Parsi ke, majunya Rom ke, majunya zaman orang Kipti Mesir ke, mereka tetap mandi tak pakai sabun, tuan-tuan. Pakainya bunga-bunga, mungkin daripada limau-limau dan sebagainya. Yang pertama mencipta sabun ulama Islam yang menjumpai satu elemen yang boleh melekat dengan dirt atau kotoran, dan di samping itu dia melekat dengan air. Kalau air, dia hanya melekat dengan air, tapi tak boleh bawa minyak dan kotoran tu. Jadi ulama Islam yang betul-betul mula-mula cari satu elemen dengan pengajian mereka, dengan niat mereka kerana Allah, bukan kerana nak nama, bukan kerana nak apa, kerana khalifah di muka bumi ini. They just want the world to be a better place to live. Bawa satu elemen yang boleh melekatkan minyak, di hujungnya melekatkan air, yang namanya sabun zaman sekarang. Subhanallah tuan-tuan, ini dia yang dilakukan, dipelopori oleh orang yang faham kewujudannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Seterusnya, bila kita menyebut tentang sabun dan tentang air ini tuan-tuan, kita akan melihat bahawa penemuan-penemuan mereka ini tujuannya, kata ulama tasawuf pula, menjadikan di dunia ini tempat yang indah untuk kamu meraih tempat yang indah di akhirat. Another way to look at it, daripada perspektif yang lain, menjaga, mentadbir bumi ini dengan keindahan supaya orang-orang yang sakit dapat memperolehi perubatan dengan mudah, bukan dengan lebih terpaksa dan susah, supaya orang mendapat pembelajaran dengan efektif, supaya orang mendapat transportasi berpindah satu tempat ke satu tempat yang mudah. Segala-galanya keindahan yang ada atas tujuan menjadikan bumi ini, mentadbir bumi ini dengan keindahan supaya meraih keindahan juga di akhirat. Ha, itu dia. Satu perspektif untuk melihat. Kita mungkin level commoners atau masses, kita tak cerita level leaders and politicians yang boleh merubah dunia, ya? Tapi itu dia tuan-tuan, kalau dia mentadbir dunia dengan kejahilan, dengan rakus, dengan tamak, ya memang aku nak orang hidup lebih selesa. Di dalam masa yang sama, sebenarnya tamak akan dirinya untuk dapat keselesaan sendiri. Tuan-tuan, dunia telah melihat sepanjang sejarahnya, tak pernah ada production makanan yang paling besar kecuali di zaman sekarang ini. Mereka dulu produce makanan tak seperti mana orang sekarang produce makanan. Tuan-tuan nak dapat kambing ke, lembu ke, ikan ke, sayur ke, beras ke, apa saja. Dunia tidak pernah menyaksikan production of makanan sebanyak yang diproduce pada zaman ini. Tapi dunia juga tidak pernah menyaksikan kefakiran, poverty, kelaparan yang terbanyak juga kecuali pada zaman ini. Production paling banyak zaman sekarang, fakir paling banyak yang mati kelaparan pun zaman sekarang. Jadi apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan dunia ini cukup sebenarnya? Natural resource tak cukup? Bukan. Tapi sikap, akhlak, gambaran, pandangan manusia terhadap alam sekitar itu ditomah dan juga diatasi oleh tamak, rasa nak sendiri selesa, rasa sendiri nak maju, bukan kepada seluruh dunia, sehingga nanti di akhirat balasannya juga atas dasar orang yang hasad, dengki dan tamak. Jadi kita juga, satu perspektif untuk melihat kepada environment ini adalah di mana engkau cantikkan environment di dunia ini, begitu nanti engkau akan dapat environment di akhirat, kerana engkau orang yang suka kepada kebaikan, kebersihan dan sebagainya. Baik tuan-tuan, yang pertama kita sebut tadi tentang wudu, tentang mandi, bila kita shampoo, bila kita berus gigi, apa salahnya kita matikan air dahulu? Itu resmi orang yang beriman. Ustaz, paling berapa gallon saja saya boleh save, kan? Bukannya boleh save the world. It all begins with individuals. Kalaupun tak save the world, esok nanti dia memahsyar kamu, tidak dipersoalkan lagi tentang apa telah kamu lakukan untuk menjaga alam sekitar.
Mungkin kerana aku seorang tak boleh nak buat apa-apa, seorang-seorang aja syuk sendiri. Tapi tetap aku telah berusaha untuk menjaga alam sekitar. Aku telah melakukan tanggungjawab dan juga kemampuanku untuk melakukan. Baik, khususnya bila kita berwudu, tuan-tuan rahmatullah, bila kita berwudu, kadang-kadang saya lihat segan sangat yang di masjid baik, yang di mana-mana baik, kadang-kadang paipnya buka besar, tuan-tuan, ya? Kalau kat sebelah ada bayar Bangladesh ke orang yang selalu cuci blok ke kawan-kawan kita, dia kata, ayo, saya cuci blok pun tak buka besar macam ni tau air. Awak cuci cuma berapa je? 4 saja. Rukun yang basah dalam wuduk. Muka, tangan hingga siku, kepala, sebahagian kepala dan kaki hingga kuku lali. Itu yang rukun lah. Yang rukun. 4 basah. Yang 2 kering, niat dan tertib. Tapi kalau kita nak buat sunnah-sunnah wuduk, baik, memang ada komor-komor, ada istinsyak, ada cuci telinga, ada cuci tangan, ada cuci sebahagian pandangan seperti Al-Imam Al-Ghazali, ada cuci leher. Itu pun tidak menjadikan alasan untuk kita menggunakan air dengan banyak. Bayangkan, kita nak ambil wuduk, kita nak buat sunnah, dalam masa yang sama kita buat pembaziran. Nah, itu dia tuan-tuan perlu kita perhatikan bila berwuduk khususnya. Rasulullah SAW sebagian ulama sebut sepanjang songkoknya itu air wuduk. Air yang sepanjang songkok itu dah cukup dah untuk dia mengambil wuduk. Kerana syaratnya sailanul ma', dia tu rata. Bukan syaratnya dia tu mesti apa? Kena air, bukan maksudnya dia kena air yang banyak, kena kompres ke apa-apa, tak ada. Tapi dia rata air. Ha, nak ratakan air pakai ini, satu pun dah boleh rata wuduk, tuan-tuan. Setakat rata. Itu bila kita cerita tentang wuduk. Jadi kalau kita pergi muslimin-muslimin dekat China, dia pakai teko, tuan-tuan. Teko kan? Dia teko, jadi dia tuang. So he only use what he will. He only pour what he will use. Ambil untuk tangan. Baik. Ambil lagi untuk muka. Itu dia. Sunat-sunat wuduk, tuan-tuan, Al-Imam Ghazali sebut sampai 200 sunnah boleh kita dapat dalam wuduk. Tapi tak apa, tuan-tuan. Itu pun menggunakan air yang sikit. Baik. Saya kira tentang wuduk, okey. Kedua, apa yang kita dapat lakukan? Mungkin current, electric current kita. Kita on kan, kemudian charging, kita charge. Dah cabut handphone, apa lagi? Dah cabut rice cooker ke apa, kita tak matikan. Xbox memang tak boleh lah, tuan-tuan, ya. Tu pun ada orang dia betul-betul matikan juga 2-3 jam. Tapi dia menjaga juga karen itu sebagai seorang yang beriman pada Allah, bukan kerana nak bajet dan sebagainya. Itu kedua, mungkin electric current, kemudian air yang digunakan. Ketiga, dia menggunakan semuanya dengan sedikit. Itu dia, dengan diperlukan. Konsepnya begini, tuan-tuan. Konsepnya reduce and reuse. Itu dua, insyaAllah kita pegang. Reduce, gunakan mandi air dengan air yang hanya cukup. Itu reduce, current dengan yang cukup. Kedua, konsepnya reuse. Maksudnya plastik, kalau pergi ke pasar, saya gunakan plastik, pergi patah balik. Ada orang kata, leceh lah kau nak jadi Captain Planet pula kau nak buat ni semua. Tuan-tuan, ini tujuan kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya? Baiklah. Saya kira itu sedikit sebanyak daripada pertemuan kita pada khutbah yang lalu, iaitu hubungan dengan alam sekitar, ya? Termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk dunia ini, kerana kitalah yang dijadikan oleh Allah makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada banyak makhluk Allah. Ada kucing, ada jin, ada iblis, ada syaitan, ada malaikat. Tapi yang terpilih untuk mentadbir malaikat adalah manusia. Kerana dia mempunyai hati, dia mempunyai perasaan, dia mempunyai akal, dia ada kemampuan untuk mentadbir. Allah tidak pernah menzalimi binatang itu, walaupun dia kadang-kadang kita tengok burung keluar pagi hari, tak kerja pun, tapi pulang selalunya kenyang. Allah tidak zalim, memberikannya kepak, memberikannya deria untuk mencari makanan, memberikannya apa namanya, mulut ataupun moncong, paruh
yang boleh mengambil makanan. Si anjing pula deria hidungnya kuat seperti ikan shark. Itu dia. Binatang yang lain pula Allah berikan ilham untuk ada di tempat-tempat tertentu, tahu nak cari makan. Ada dekat belakang punya badak, dia tak pergi jauh-jauh, dia pergi kat belakang badak saja burung tu. Allazi qaddara fahada. Allah kadarkan dengan kadar-kadar tertentu, kemudian Allah berikan petunjuk. Manusia ada kadarnya. Dan petunjuknya adalah Al-Quran. Jadi tuan-tuan rahmatullah, sebagai manusia yang Allah dah jadikan tanpa dizalimi, Allah berikan kita akal untuk sesuai menjadi perwakilannya di muka bumi ini. Jadi Allah tak suruh jadi tak berikan tanggungjawab saja. Nah, jadi kau perwakilanku tanpa memberikan alat. Dan alatnya adalah akal, hati, ilmu dan sebagainya. Jadi moga-moga itu secara tidak langsung menjadikan kita insan-insan yang lebih peka dengan environment, dengan persekitaran kita. Ya. Bayangkan tuan-tuan, pada tahun 2050, oil, water is oil. Itu yang mereka predict. Air itu dah macam minyak. Sampai cari nanti. Jadi, some of us may live to that day. Sebahagian daripada kita mungkin akan hidup kalau Allah panjangkan umur untuk melihat bahawa itu akan terjadi. Jadi agama Islam 1400 tahun yang lalu telah menitikberatkan hubungan dengan persekitaran. Allah Subhanahu Wa Taala telah nyatakan tujuan engkau ada di muka bumi ini selain daripada beribadah adalah menjadi perwakilan Allah. Dan di antara menjadi sebab menjadi perwakilan Allah adalah mentadbir bumi ini dengan baik. Walaupun kita jangan sebut ustaz, itu ustaz cakaplah dengan world leader ke politician ke apa, itu urusan mereka dan mereka telah disampaikan dalam platform yang lain tentunya. Tapi apa yang engkau dapat lakukan? Kita kisah tentang Khalid bin Walid. Kita kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peranan mereka dengan konteks mereka. Peranan kita dengan konteks kita inilah dia. Dengan rumah HDB kita, dengan rumah 4 bilik kita, dengan toilet kita, itu dia. Di mana itu perjuangan kita di antaranya. Dan itu wala tusaluna amma kanu ya'malun. Mereka-mereka itu Allah tak akan tanya kau apa yang mereka buat, tapi Allah tentu tanya kau dengan konteks yang kau berada pada tempat kau, kemampuan kau dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, moga-moga kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih peka dan prihatin dengan alam sekitar. Dengan kepekaan dan keprihatinan kita menjaga bumi Allah, moga-moga Allah menjaga tempat kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana adkhilna mudkhal sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Wa wahid kalimatal ummatil islamiyah wa ansha'naha wa anqis awdanaha. وألهم حق تحية في سبيل دينها والدعوة إليه والتبع بالنفس والنفيس وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih tuan-tuan atas perhatian, mohon maaf salam silam sehingga kita bertemu Khamis hadapan untuk kita mengupas lagi intisari daripada khutbah yang akan disampaikan pada hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.